Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada. Sore hari ini lagi cek lokasi ya bro, di area kebun bambu. Ini saya berada di sebuah sungai kecil yang mulai terairi. Nah, kemarin kering bro, ini sudah mulai masuk musim penghujan, baru mulai ada airnya. Di atas saya ada pohon aren bro. Pohon aren ini dari sebagian orang ini sedang meyakini bahwa dihuni oleh sosok-sosok astral bro. Ini tempatnya lumayan ini. Ini sore hari aja kayak gini. Ini kebun warga. Ini kebun bambu ini sangat luas sekali dari arah timur sampai arah barat sini. Hampir dipenuhi dengan rumpunan pohon bambu, bro. Ini pohon bambu wulung. Pring wulung, bro. Ini saya ditemani Mas Gojir sama Mas Dwi ya, yang katanya rencananya mau ikut ya, ikut penelusuran malam, biar bisa jengat bareng lah bro. Ini dulunya adalah sebuah bendungan kecil ya, untuk mengairi sawah-sawah yang ada di sekitar sini, tapi udah rusak ini. Seram banget. Oke ya, tempatnya sangat luar biasa, bro. Bismillah. Ini yang dikhawatirkan malah ular ya, Brad, kalau di area-area seperti ini. Biasanya nih King Cobra nih
senang daerah-daerah seperti ini. Di komplek rumbunan kebun bambu, lalu di sini juga air untuk mereka minum dan berendam. Di sana coba. Nah. Ini juga puing-puing runtuhan ya, runtuhan dari bendungan yang sudah hancur. Ih, astagfirullah. Pohon aren lagi, Bre. Ada jembatan kecil di depan sana, dan kita coba ke sana. Ada apa di atas? Ada gubuk penyimpanan kayu berat di atas. Mana Uma, Papal? Uma apa? Kue. Coba ya, kita cek ke atas. Itu rumah warga apa bukan? Maaf, saya belum pernah kesini, tadi nggak tahu. Masalahnya kalau itu rumah di komplek ini, wah, sangat luar biasa, Bro. Sepi. Apakah rumah? Dan oh, ternyata bukan, Bre. Ini tempat pembakaran bata ya, Bre. Dan di sana pun sama, tempat istirahat ketika capek ya. Oke, untuk lokasi keren juga. Timur udah mulai mendung ya, Bre. Nggak tahu nanti malam mau turun hujan apa enggak. Ini dari posisi atas, tadi yang saya sudah di bawah, pohon bambu. Dan itu pohon aren.
Oke, saya akan coba untuk ke sana. Tapi nggak boleh lewat, Red. Dipepet. Jikrang, jikrang. Ini pun areanya, Fred. Oke. Ekstrim juga tempatnya, Fred. Full kebun bambu. Ada dua pohon aren. Ini siangnya kayak gini ya, Fred. Malamnya gak tahu. Oke, itu untuk cek lokasi di area kebun bambu sini ya, Fred. Kalau suka misteri, jangan lupa like, komentar, share, dan yang belum subscribe, silahkan subscribe, Fred. Biar saya lebih semangat. Ya, apalagi yang suka misteri ya, Fred. Dukung channel saya. Terima kasih. Untuk semuanya aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.